Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Seger Waras. Seger awake, waras pikirane. Baiklah pemirsa, kali ini Seger Waras akan mengunjungi rumah sahabat pemirsa yang telah memenangkan tanya jawab di season video Seger Waras yang seliput pertanyaan tentang rukun Islam. Dan hari ini Seger Waras akan temui beliau untuk memberikan satu hadiah tanda sebagai tanda mata, yaitu bunga lavenda pemirsa. Oke, yuk mari kita saksikan selanjutnya. Oke, baiklah pemirsa, saat ini Seger Waras akan temui kediaman beliau yang telah memenangkan satu pertanyaan dalam seliput tanda tanya, dan beliau telah menjawab dengan cara cepat dan benar, dan ini Seger Waras menuju kediamannya. Nah ini itu. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ada apa ya? Ini siapa namanya? Oh. Bapak istrinya itu ya, Bu Nur Afifa bukan? Iya saya. Oh baik. Ini Pak maaf ya, saya lagi bagi-bagi hadiah, namun ini hanya sebagai tanda mata saja ya, atas kemenangan prestasi istri Bapak tentang pertanyaan rukun Islam ini Pak. Oh iya, terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Oh ya, ini saya mau tanya Pak, mana tanaman yang Bapak itu sebutkan itu? Oh ini ada adas ya, adas sua ini namanya Pak. Oh adas ini, saya emang gak paham, istri saya yang paham. Tadinya... Dan ini ada apa ini ya, ini kalau orang kampung Bandar Lampung namanya lidah mertua ini. Bentuknya panjang dan menjulur ke atas. Dan ini ada satu lagi pemirsa, sumber rezeki kayaknya ya, cuman masih kelihatan dua batang saja, jadi Seger Waras belum bisa prediksi ini sebetulnya tanaman apa ya. Dan yang pasti Seger Waras saat ini sudah memenuhi janjinya, siapa saja yang bisa menjawab akan pertanyaan Seger Waras maka dia akan diberikan satu apa hadiah, entah itu apa dan itu ya, yang pasti baca saja di deskripsi di bawah video Seger Waras. Dan ini adalah tanda mata, yaitu tanaman bunga lavenda. Dan mudah-mudahan nanti ke depan sahabat pemirsa dapat lebih mencintai lagi tentang tanaman dan pertumbuhan di halaman rumah. Oke lah pemirsa, itu saja yang dapat Seger Waras sajikan tentang mengenai pemberian hadiah atas prestasi yang sudah Ibu Nur Afifa. Namun Ibu Nur Afifa sekarang lagi berhalangan ya, jadi yang nemuin itu suami tercintanya. Dan alhamdulillah penyerahan sudah selesai. Dan mudah-mudahan ke depan pemirsa sahabat Seger Waras dapat lebih mencintai tumbuhan, tanaman untuk menghiasi atau paling tidak ya untuk apa ya, untuk kesibukan sehari-hari biar tidak jenuh dan tetap Seger Waras. Seger awake, waras pikirane. Oke pemirsa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Saya Seger Waras ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.